Beredar video seorang kurir hendak mengantarkan sebuah paket dengan sistem COD dan penerimanya atas nama Ibu Murti viral di media sosial. Diketahui penerima paket itu tidak berada di rumah hingga kurir tersebut meminta bantuan untuk mengumumkan melalui toa masjid. Aksi itu terekam dalam sebuah video amatir dan diunggah oleh akun Instagram @video_medsos pada Rabu 2 Maret 2022 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 4 Maret 2022, terdengar dalam video itu ada suara seorang pria yang mengumumkan nama Ibu Murti. Berdasarkan suara tersebut, pemilik nama Ibu Murti diminta untuk segera kembali ke rumah. Video ini ramai diperbincangkan netizen karena penerima paket tidak sedang di rumahnya. Sementara barang paketan diduga barang pesanannya menggunakan sistem COD hingga harus segera dibayar tunai. Diketahui kurir tersebut tetap menunggu di depan rumah penerima dengan menggeleng-gelengkan kepala. Ia merekam dirinya dengan latar belakang toa masjid sambil memegang paket di tangannya. Tampak ia mengenakan kaos warna hitam dan berekspresi seolah menyuarakan kata-kata yang terdengar dari toa masjid tersebut. Atas aksinya itu, rekamannya ini menuai berbagai komentar kocak dari warganet. Kepada Ibu Murti disuruh pulang, ada paketan. Sekali lagi, Ibu Murti biarlah segera pulang, ada paketan datang. Terima kasih. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!